Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sedang mereview 5 stadion yang rencananya digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir merinci 5 stadion tersebut. Yang pasti, yang memang FIFA lagi review sekarang, yaitu ada JIS, ada Jalak Harupat, ada Gelora Bung Tomo, ada di Bogor, dan juga ada satu lagi, Manahan Solo. Dari 8 yang diajukan, 5 yang sedang direview. Janjinya memang dari FIFA akan hadir di Jakarta dulu, tuturnya kepada wartawan, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Sebab, kata Erick, pihak FIFA sudah mempunyai bayangan terhadap beberapa stadion lain yang sebelumnya direncanakan menjadi venue Piala Dunia U20, seperti Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, sama Jalak Harupat. Jadi FIFA sudah ada bayangan, paling nanti rumput-rumputnya harus dijahit kembali, yang Bogor sama yang JIS, itu yang masih FIFA akan review lagi, tambahnya. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 FIFA 2023 akan menjadi edisi ke-19 dari Piala Dunia U17 FIFA, kejuaraan sepak bola pemuda internasional 2 tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional di bawah 17 tahun dari anggota FIFA. Itu akan diadakan di Indonesia dari tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023.